Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabatku dimanapun kita berada, perlu kita ketahui yang bahwa dunia yang sekarang kita duduk ini murni 100% Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Tapi jangan sampai lupa, ingat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia melainkan untuk akhirat. Maka oleh karena demikian, buatlah persiapan semaksimal mungkin untuk menghadapi yang namanya yaumil akhirah. Lantas bagaimana cara untuk kita bisa membuat persiapan menghadapi yaumil akhirah? Caranya hanyalah dua. Yang pertama, buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuat mungkin. Yang kedua, buatlah hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memang beliaulah orang yang paling dekat dengan Allah. Tak ada lain yang bisa memberi syafaat kepada kita melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana cara supaya kita bisa membuat hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu caranya adalah dengan cara kita memperbanyak salawat kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Sesungguhnya manusia yang paling pertama bersamaku di yaumil qiyamah adalah mereka-mereka manusia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita bayangkan ketika di akhirat kita lagi bingung untuk mencari syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kita menghampiri beliau sambil berkata, saya umatmu ya Rasulullah, berharap dikenali sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu umatku. Coba bacakan ayat Al-Qur'an atau hadis sedikit saja kata Rasul. Enggak hafal ya Rasulullah. Terus yang kamu pelajari apa? Tarikh, tahsis, tajwid atau apa? Enggak tahu ya Rasulullah. Lalu yang kamu hafal apa? Saya hafal lagu-lagu pop. Saya hafal nama-nama opa. Saya hafal isi drama-dramanya ya Rasulullah. Oh kalau gitu, kamu hafal enggak kisah sewaktu saya berjuang untuk agama Islam? Enggak tahu ya Rasulullah. Kamu tidak tahu siapa sahabatku yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak tahu ya Rasulullah. Terus kamu umatku dari mana? Demi Allah, sesungguhnya hanya Rasulullah lah yang bisa memberi syafaat kepada kita. Mereka yang kita idolakan belum tentu bahkan tidak akan bisa memberi syafaat kepada kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian, buatlah hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seerat-erat mungkin. Karena memang beliaulah orang yang bisa memberi syafaat kepada kita. Dengan cara kita selalu bersolawat kepadanya. Semakin banyak solawat yang kita baca, maka semakin akrab hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Sehingga nanti di yaumil akhirah, siapa yang paling banyak solawatnya, dialah
orang yang paling pertama sekali mendapat syafaatnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawaf. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master Komputer, tetap di hati.